Welcome to DCDC Shout Out on Friend, channelnya komunitas band di Bandung Barat. Oke, nih Arum. Untuk band kali ini, yes. Ini luar biasa. Band luar biasa. Liar. Liar. Iya. Jadi wild. Wild. Liar dan buas. Buas. Liar. Waduh. Ya liarnya buas. Ya liarnya buas. Ya. Kelakuannya? Kelakuannya liar juga. Liar sih. Juga. Yang saya tahu ya. Yang saya tahu. Mm-hmm. Oke. Okay. Kayaknya kita gak usah ya. Panjang ya, lebar. Lebar lah. Kita panggil aja ya. Panggil aja. Oke, okay, siapa Arum? Ini dia. Waka. Walker. Ya. Tambah panjang aja nih. Tambah panjang. Ya. Gimana nih kabarnya, Walker? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Good. Ternyata tidak apa ya. Saya tadi ngelihatnya padahal pas begitu melihat penampilan terus apa ya genre yang mereka bawain. Nggak nyangka ternyata kenalannya seperti itu. Iya. Oke, untuk band Walker siapa aja sih personilnya? Mungkin bisa dikenalkan ke Coklat Friends yang ada di rumah gitu. Saya Fahmi pada drum. Wih. Oke. Okay. Andri pada gitar. Oke. Saya Gali di vokal. Di vokal. Saya Rijal di gitar. Oke. Okay. Ahmad Ripandi pada bass. Oke, Muhammad Ibrani pada bass katanya. Itu tadi perkenalan dari personil Walker. Sebenarnya Walker ini itu asalnya asli Bandung atau semuanya emang dari Bandung atau ada yang rantauan atau dari mana nih? Kita dari Cikalong Wetan katakannya. Nah, di Cikalong Wetan ada desa-desa na, ada titi desa-desa na. Galih Cipendeuy. Galih Prayoga di Cipendeuy. Abi Tiwardom sang Andri. Abi Tiwardom. Abi Tirende. Cuma gak ada stasiun, bro. Rende. Stasiun Rende. Cane, Sende, Cikalong Wetan. Cikalong Wetan. Baik-baik. Mae wa. Yo mae. Aya yo kebon nan? Kebon karet. Kebon karet. Ah, ka ituna deui pokona. Anu jok bisa. Oke, itu dia Walker dari Cikalong Wetan ya. Cikalong Wetan. Walker ini agresif. Agresif. Wow. Jadi kalau udah di atas panggung kan. Wow, gitu ya, Bang. Hati-hati jangan dekat-dekat makanya. Tapi kayaknya penampilannya sama ya, emang iya. Sesuai gitu. Iya, sesuai. Ada itu teh, ada kita mah ada jargonnya. Ada jargonnya, ada apa? Liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempa. Dari Cikalong Wetan ya. Nah ini kalian bisa diceritakan gitu si Walker ini genrenya apa sih, mengusung genre apa sih? Kalau pribadi mah ya sebenarnya non genre sih, thrash metal mah cuman embel-embel doang. Waduh, embel-embel. Okay. Yeah. Soalnya thrash metal mah cuman adanya zaman dulu gitu. Kalau sekarang mah ada beda deui, cuman main musik yang sama gitu. Mainin musik yang sama metal. Ya. Berarti kalau gitu kenapa bisa memilih musik yang sekarang dimainkan? Nah, nyaman aja sih. Nyaman. Kan dulu mah udah melewati death metal wala, terus kelewatan hardcore. Okay. Pernah oge. Sebelumnya black metal pernah. Pernah. Waduh. Apa tuh ieu na? Nama band black metalnya dia ini apa? Mereka berdua. Apa itu? Black Satan. Oh, Black Satan. Oh, Black Satan. Wow. Berarti apa? Nyaman ya. Ya nyaman. Jadi kalian nyaman di. Nah, tapi kalau misalkan ngomongin kan ini berarti kan ada sempat beda-beda ya. Apa? Awal mulanya Walker nih. Awal mula cerita Walker perjalanannya. Ya. Emang dari kalau saya pribadi ya misalkan di si Walker ini dulu teh punya impian. Karena saya sering diledek. Jadi teh lamun misalkan ada anak-anak main gitar teh lamun misalkan saya ikut nyanyi sok eureun lagu teh gigitaran teh tah tidinya teh tiap harinya teh anjir nah kieu pisan baru dak teh ka urang teh nya. Tah singkat cerita saya teh sakola jauhnya ti lembur teh ka Cililin. Tah tidinya teh muncul anjir urang ge da nya aya motivasi tersendiri nya ti SMP kene teh urang hayang boga band, urang hayang urang ge bisa meskipun suara urang gote urang bisa boga band ka barudak teh dalam hati teh. Urang teh terus ya tiap hari teh mikirkeun eta. Pas SMA urang boga misi, urang kudu neangan personil cek urang teh.
deketan si eta bisa main band. Deketan lu terus ke orang teh. Warungna di mana ye? Tuturkeun ka warungna. Satu tahun, tapas satu tahun eta teh nya proses PDKT lah, PDKT macam orang. PDKT tah udah gitu teh ternyata si eta keren. Tah nusok ngingilu anu mawa gitar ka itu nah teh si ieu. Oh. Si eta tukang mawa gitarna, asisten, asisten manajer. Pamulikin rokok cenah tah okay. Si ieu. Nah, sebagai ieu teh nya. Nah, udah gitu. Arek urang langsung ngomongnya minum band cenah. Hayu urang ieu cenah gitu. Urang band-bandan tapi si eta tapi urang mah moal ah. Urang mah jadi edisional we cenah. Si baheulanya gaya. Edisional. Saya udah edisional. Urang nanya edisional teh naon? Pokoknya mah lamun misalkan arek urang hayu, lamun misalkan dia tapi urang mah moal personil. Heeh. Gitu si eta keren pan judulna teh panggilanna keren. Ah geus kitu teh. Aya barudak teh. Urang we drummerna cenah. Di les lah si eta teh udah malum teh di les. Kursus lah kepada orang. Si Ali geus beres kursus, wah dengan melalui banyak hal pokoknya eta teh selama hampir setahunnya melalui banyak hal si Ali geus beres kursus teh pas datang arek jadi drummer urang pan barudak gitu arek jadi drummer budak. Ku si ieu ah urang we. Jadi si eta sia-sia aduh sia-sia. Kitu goblok. Masih carekan ninina si Ali mah. Oh, carekan ninina dan sia-sia tuh kumaha deui. Buat Walker ini ada cerita lagi nih, kayaknya mereka harus bercerita sama kita dan juga ke Coklat Friends tentang awal mula band Walker masuk ke komunitas DC-DC Shoutout Bandung Barat. Gimana prosesnya? Tiba-tiba gimana? Ada dipanggil? Tahu dari mana gitu ya? Awalnya dipanggil. Gimana? Oh dipanggil ya? Sama Karin. Oh, oke. Okay. Awalnya dari situ. Dari situ. Akhirnya main Cimahi gitu? Cimahi. Ngomongin masalah ini ya, karya. Udah berapa lagu kah mungkin udah ada album atau apa demo atau apakah video klipnya udah berapa video banyak klip? Gitu asli oh, banyak satu kali 22 banyak banget ya banyak banget ya lagu mah banyak cuman kan ada waktu itu yang help print ya yang apa album. Oh iya, Java, album cuman kan gak rilis, gak jadi rilis album. Terus dari situ kita bikin EP. Berapa lagu itu? EP 4 lagu. 4 lagu. Nah, itu masih dinya. Heeh. Enggak apa-apa, nanti dianterin ya. Dan terus ke rumah saya. Beres EP ya bikin lagu ya terus. Lagu baru udah berapa banyak? Sakodi wajan teh. Namun lagu baru mah ada sa album cuman yang, masih terkendala sekarang itu ya. Yang udah direcord mah baru 4. Oke, okay, Arum ada yang perlu diketahui lagi nih dari Walker. Pengen tahu selama pandemi corona ini apakah yang dilakukan? Bercocok tanam. Bercocok tanam. Serius itu? Kaktus. Oh, kaktus. Asli. Usaha? Kaktus. Wih. Wah. Sampingan ya, berarti Pak. Kalau saya selama pandemik kerja di rumah menggambar. Menggambar. Menggambar gitu ya. Oh dari luar? Order dari Kanada, Amerika. Indonesia mah keur baroga duit da bae pandemik mah. Jadi eueuh lokal mah euy. Sami saya ka kebon. Kebon. Kebon ya. Iya, da punya tanah jadi ya udah we manfaatin. Melak jahe. Sekarang lagi rame ini kan jahe merah siapa tahu setelah pandemi malah ini bisa ya, ya bisa cepet panen dijual gitu mudah-mudahan dolin lah ya hak dolin ya itu bahasa Jerman ya. bahasa Jerman mana bahasa Indonesianya apa bah hak dolin itu sama dengan sejenis kerupuk wah iya biasa berwirausahanya jualan dagang kehidupung walaupun kondisi gini tetap bisa jalan iya ya. Harus survive terus ya. Yang lagi on proses apa nih lagu masih on proses bulan tinggal, depan lah insyaallah insyaallah bulan depan nih mungkin kalian akan inilah apa ngasih tahu atau ngasih pesan untuk para Coklat Friends yang ada di rumah pesan-pesannya apa untuk Coklat Friends selama pandemi ini harus apa gimana ngapain misalkan boleh
boleh? Pesan dari kita lah pokoknya untuk Coklat Friends semua yang ada di rumah yang lagi nonton. Ya, mun aya nu nonton eta ya. Yang lagi nonton, yang lagi nonton, jangan lupa olahraga, jangan lupa yang terpenting tapi jangan lupa bahagia pokoknya mah. Bahagia wala. Bahagia wala. Kayak itu nama kumangke. Kumangke. Bisa diikhtiaran itu mah. Pengalaman gitu. Ngerasaan perih bah ieu mah. Tapi bener ya, nomor satu itu sebenarnya bukan obat. Yang paling bagus itu sebenarnya ini pikiran gitu. Pikiran. Mindset kita. Kalau kita bahagia, kita senang. Insya Allah itu si virusnya mentalnya. Virus mental. Oh, gitu. Kirain bah obat paling ampuh itu adalah cinta dan kasih sayang. Aduh. Aduh. Tolong, tolong. Apain aja ya, nih. Dan buat Coklat Friends nih yang mau ngikutin kesehariannya dari Walker, pengen gabung menjadi Walker fans nih. Ya. Bisa nih langsung Instagram sosial medianya boleh dipromoin. @walkerpress ya di IG-nya bisa di-follow. Ini di sini ada. Ada. Ayaan. Lain rumah Uya lain. Oh, lain. Lain Instagram apa nih? Facebook juga ada sama. Facebook di Walkerpress. Walkerpress. Oke, tadi ya. Eh, bener ini acara lokal kan bahasa Sunda terus ini aduh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Naon? Itu ada ini kok ada apa? Translate subtitle. Translator. Tinggal klik. Langsung pindah. Langsung otomatis. Enggak ada sih. Kela-kela tapi si Abah sacan molaunya. Can molau. Aslina. Wah, wow, parah euy, parah. Kalau urang teh geus teu main medsos teh. Wah, dua-dua. Alasannya, alasannya. Aslina. Tapi pandemi koe. Pandemi koe. Kerja di ieu lah, kerja di naon? Make jas hujan nya. Make jas hujan alhamdulillah. Jas hujan. Sebagai makhluk mulia itu, Bro. Makhluk mulia. Malaikat. Sebagai bentuk kenyaah. Berguna untuk nuk sesama kan. Ini kenapa Mbak ada hubungan apa sih kok bisa? Ah itu mah berat. Wah, berat. Makanya Mbak follow ya nanti. Ya, harus di-follow. Follow, ya. Harus follow. Biar bisa ngikutin ya, ngapain aja gitu. Iya, dan okay. Ini dia tadi kita udah ngobrol-ngobrol interview ya. Walker ya, Mbak, udah mengobrak-abrik padahal Abang sudah tahu. Ya, sudah meliarkan Walker. Dan untuk selanjutnya buat kalian coklat friends untuk apa tahu updatean terbaru nah, dari kita terbaru. Bisa langsung nih ngefollow Instagramnya di @dcdcshoutout_bandungbarat nah, dan untuk akun YouTube-nya bisa di subscribe like di dcdcshoutoutbdb tapi disatuin ya, jangan lupa. Jadi nanti kalian bisa lihat info-info apa aja. Betul. Terbaru, terus banyak konten-konten yang menarik dan ya. Keren tentunya. Betul. Jadi bisa kalian cek terus. Iya ya. Dong. Dan ini kita juga mau ngucapin terima kasih ya, dulu buat Walker. Terima kasih banyak. Sukses terus ya. Sehat terus, sukses terus. Cepat kelar proyek-proyek atau yang sudah direncanakan biar semuanya bisa terrealisasi dan semakin jaya ya. Oke, itu tadi ya. Dan jangan lupa pantengin kita di next video berikutnya. DC DC Shout Out on Friend channelnya komunitas band di Bandung.